Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Wuhui. Pagi ini mantap dosa kali. Ditemani dengan semromongnya cahaya matahari bersama mendung, mengakibatkan cuaca itu menjadi lembab, guys. Alhasil kemronya sekali rasanya. Nah, antara panas bercampur mendung, jadi panas itu nggak mengalir sirkulasinya ke langit ya. Jadi rasanya kemronyos, lembab, orang genah. Rasanya ini pengen ngopi. Selamat pagi Anda semua. Sebelum berangkat bolang, pantau dulu, guys. Ya, ini udah dari pagi, padahal ini posisinya jam 8 pagi ya. Ya, ternyata ternyata yang ada di sini itu yang kelihatan belarah-belarah itu 26 karung belum selesai. Anggap saja kalau setiap karung itu 40 kg, udah 1 ton lebih. Itu kalau 40 kg, kalau 50 kg. Nah, woyo. Bagi yang nonton channel ini tapi belum madang, guys. Jangan lupa madang. Oke. Dan tekan tombol subscribe-nya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Ada apa hari ini? Karena di setiap channel Master Golden itu ada saja yang baru, selalu luar biasa, biasa di luar dan luar dari yang biasa, dan selalu ada gajah, guys. Ada yang baru lagi. Ada apa hari ini sebelum saya bolang itu yang baru? Karena dari kemarin saya belum sempat bolang, jadi tidak pernah posting bolang ya dari hari-hari kemarin. Benar-benar susah untuk bolang hari ini karena benar-benar full hujan. Hampir satu bulan ini hujan terus, guys. Sekarang apa, guys? Ini, guys. Alhamdulillah sekali ada yang borong, bos dari Jakarta. Ini digunakan untuk dinding, istimewa sekali. Untuk dinding, loh, batu kayak gini kok, bagus-bagus kayak gini, batu badar besi petir kayak gini, lempengan. Itu digunakan hanya untuk dinding, guys. Apa itu adalah sebuah seni yang sangat istimewa, benar sekali. Di samping harganya yang sangat mahal, batu lempengan kayak gini, padahal setiap batu itu mempunyai potensi untuk membuat suatu gambar. Mungkin niat si bos. Halo, Los Rarewel. Selamat siang Ki Demang. Ini proses pengarungannya ternyata lebih dari 25 karung. Mantap, jos. Iya, mungkin niatnya ini ditempelin di dinding ya, terus ini biar sambil masuk ke ruangan itu sambil lihat gambar. Wah, saya nemu gambar di sini. Kerasakti. Saya nemu gambar Sun Gokong. Seperti itu mungkin, guys. Oke, lanjut. Ada apa yang saya akan tunjukkan? Oke, kali ini saya akan menunjukkan suatu proses batu alam atau batu alam yang luar biasa dan bisa digolongkan hanya beberapa orang yang dapat menemukannya atau dapat mengaksesnya, karena batu ini memang batu langka. Batu apakah itu? Oke, kita lanjut saja. Lanjut ke yang utama. Woyo, besok, guys. Ini kita isi apa lagi? Itu masih akan menjadi rahasia, karena Master Golden itu batunya itu tidak hanya di rumah ya. Kita punya batu di mana-mana. Yang jelas yang namanya batu itu kita bawa rumah kalau sudah diperlukan. Kalau tidak itu masih di hutan atau masih di tempat-tempat lain. Wuyuy, mantap cus. Lanjut ini. 25 karung masih tersisa, mungkin 26 ya. Ini sama ini satu. Mungkin antara 27 karung. Atau hanya 26, kita lebih tetel. Cuman rasanya kalau dipenuhin itu kan nanti ngangkatnya udah
Mencret guys, terlalu berat. Oke lanjut. Yo, mantap sekali. Kali ini saya akan menunjukkan suatu batu. Di mana batu ini? Ya, dia mau langka kalau di sini, kalau di daerah kami. Ini mungkin hanya Master Golden yang ngeluarin ya. Secara gamblang seperti ini. Karena mungkin setelah ini ada yang ngikut atau gimana, itulah wajar lah. Mantap sekali. Ini adalah sebuah kita senter coba guys, kita senter dari sana. Ulah. Ini kok seger teman ya guys. Kayak stajos iki. Wush, woyo. Tembus semua guys. Nah, kita teliti lagi dari dekat. Nah. Segernya. Ini batu bentukan alam asli, ya. Ini ditemukan di lahan dengan secara tidak sengaja di lahan perkebunan guys, lahan tegalan kata kita nyebut itu apa ya, kalau yang hutan ditanamin tanaman itu apa. Nah, ini ditemukan dengan tidak sengaja di dalam kedalaman tanah. Iya, dan batu ini strukturnya itu gimana ya, bisa dibilang sangat dingin. Yang saya aneh ini batu kristal kayak gini, walaupun ini hawanya panas, hawa ini sedang panas loh guys. Jadi antara hawa panas dengan hawa mendung bersambut dari satu menjadikan hawa lembab. Jadi panasnya panas nggak enak. Ini dipegang ini hanya sekali guys, ini batu guys. Ya itulah mungkin karena dari alam ya. Dan fungsionalnya ini digosok menjadi akik pun ini jadi untuk yang kayak gini ya. Nah, woyu, indah sekali. Ini yang jenis yang bening. Kalau yang bening kecil-kecil guys dan agak langka. Iya, jenisnya rata-rata saya temukan seperti ini. Indah sekali, jos. Dan ini karena kita sudah bersihkan ya, ini merupakan salah satu pesanan sahabat MK Nan di sana. Wow, ini kalau belum dibersihkan nanti kuning-kuning kayak karat kayak gitu, dan hanya beberapa orang yang bisa membersihkan. Tidak semua orang bisa membersihkan batu ini, guys. Ini setelah dibersihkan. Ini setelah dibersihkan batunya ini seperti ada airnya, kayak ada air-air atau minyak-minyaknya. Padahal ini sama sekali nggak dilapisin clear air ataupun pewarna buatan. Wih, jadi tambah kencot. Saya lihat kayak gini. Ini mirip buah pir juga warnanya. Horor umum. Ya inilah salah satu hasil karya bumi bangsa Indonesia yang sangat indah sekali. Dan di samping itu, nah, ini merupakan juga suatu yang sangat langka. Akar gembol. Akar gembol merupakan akar dari suatu pohon yang membentuk suatu tumor-tumor. Sebenarnya ini bisa dikatakan penyakit tapi bukan, karena tumor ini memang menjadikan suatu keindahan tersendiri ya. Biasanya untuk akar-akar gembol seperti ini posisinya ini caranya di tanah cadas. Di tanah cadas tapi dia dalam kedalaman. Jadi posisi masih di tanah, di dalam tanah. Indah sekali. Posisi akar gembol kayak gini ini sangat langka. Nah, ini dan ini sangat eksotis. Biasanya saya ini digunakan untuk sebagai penopang meja, guys. Tapi kali ini akar gembol ini tidak terlalu besar ya. Walaupun ini bisa dibuat untuk penopang meja, tapi wow, di atasnya kristal juga sangat indah sebagai sebuah display pajangan. Apalagi akarnya ini waduh sempurna sekali, hampir dikatakan sempurna karena pendek kecil tapi seperti hewan hidup. Itu ada kaki-kakinya. Mantap sekali. Ini kita putar lagi, putar. Nah. Istimewa sekali. Ini kristal full, guys. Ini malah yang anehnya ini kayak ada akar-akarnya di sini, kayak ada bonggolnya. Bukan hanya ini saja, banyak sekali yang lain-lain. Setelah itu akan saya tunjukkan ya. Iya, tara.
Tarik sih, seger semoga. Ini kita lihat. Ini batu setelah dibersihkan dan dikeringkan, dan mengkilat ini memang mengkilatnya dari alam, seperti dilapisin clear tau clear, pelapis lah ya, dilapisin pelapis. Ini benar-benar mengkilat dari alam guys, dan nggak akan pudar mengkilat ini. Ini potolannya kristal seperti ini. Iya, seger sekali. Ini benar-benar batu kristal. Entah dulu-dulunya ini sebuah mineral air atau gimana ya. Yang jelas, ini batu dalam kedalaman tanah. Jadi tanah itu nggak sengaja ada kayak gitunya guys. Nah, ini juga kita angkat ya, sedikit demi sedikit, karena ini takut padesan. Waduh, padesan lagi. Ini kita angkat, jos, narkotik. Indahnya, mantap jos sekali. Kita angkat. Dari segi arsitekturnya itu sudah sangat indah. Mengapa? Ini batuan dibentuk oleh alam, oleh sang pencipta, Tuhan kita. Jadi alam itu membentuk batuan ini, bukan campur tangan manusia, bukan pasetan manusia. Dari alam pun sudah keluar batu seperti ini yang indahnya sekali. Ini sebuah prisma-prisma alam, kristal alam. Dan ini kalau ditunjuk ini sampean tangan sampean bocor guys, ini landep sekali tunjukannya. Ini ada kayak akar-akarnya, dan di sini juga ada lubangnya lagi dan kristal lagi, istimewa sekali. Ini berwarna jernih. Kalau ini batu ini potel lalu saya gosok, itu menimbulkan bisa jadi yang namanya apa ya, kecubung es atau kinyang air guys, karena bening sekali. Sip, mantap tuh sekali. Kali ini kita berlanjut ke yang lebih besar. Lebih gede. Ini gedenya, ini beratnya saya lupa. Yang jelas keseluruhan itu 50 kg lebih beratnya. Kita lihat dari kedekatan. Nah, ini seperti batu berair. Nah, ini seperti seakan-akan berair. Kadang saya juga menjumpai dalamnya ada pelanginya. Kayak semacam apa ya? Kayak semacam iris agat atau kayak semacam kalimaya, dalamnya ada pelanginya. Kadang saya menjumpai seperti itu. Jadi ada pelanginya, itu mungkin digosok bisa menjadi kayak semacam iris agat atau kalimaya juga ya bisa. Tapi kali ini belum menemukan. Ini warnanya jernih sekali. Wow. Ini khas dari alam. Ini sudah dibersihkan. Kalau Anda lihat belum dibersihkan itu belum secantik ini guys. Jadi ini berat loh, gimana diam-diam batu kayak gini beratnya mantap juga sekali, karena ini benar-benar mineral padat. Walaupun ini kristal, tapi ini berat, mantap tuh sekali. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Oh iya guys, saya mau jelaskan bahwa untuk dampar sebuah ini, nah, Anda pun harus saya kasih tahu, ini adalah sebuah wastafel atau tempat cuci tangan, katakan lain. Ini dari sebuah fosil kayu yang memang sengaja dibuat untuk sebuah tempat cuci tangan dari batu. Ini adalah sesuatu hasil karya anak bangsa yang eksklusivitasnya tinggi, karena biasanya tempat cuci tangan itu terbuat dari sebuah keramik ya, dan ini terbuat dari sebuah fosil kayu guys. Ini nggak main-main. Ini saya lupa ingin memperkenalkan, karena setelah ini akan berangkat sendiri-sendiri ke tempat bos-bosnya masing-masing ya. Iya, karena mereka-mereka itu tahu bagaimana cara menghargai hasil karya anak bangsa dan bagaimana cara menghargai seni. Ini sebuah fosil kayu, kita perdekat lagi. Nah, itu seratnya. Seratnya seger banget, jos kemronyos. Ini kalau lihat kayak gini nih rasanya, ini benar-benar eksklusif. Kita kembali ke zaman batu itu tidak ngisi-ngisi nih, dalam bahasa Jawanya itu tidak katro, malah justru kita kembali ke zaman batu itu malah zaman eksklusivitas, di mana sesuai produk semua itu terbuat dari alam, tinggal kita memolesnya dan tinggal kita membuat mengindahkan apa yang dianggap biasa. Seperti itulah prosesnya. Inilah. Dan satu lagi, ini jos sekali. Ini sebuah batar besi hitam bahan tunggal. Kita buat sengaja. Sebenarnya tujuannya ini sebuah wastafel juga, tapi karena bentuknya memanjang seperti ini dan ini beratnya ini lebih dari 50 kg guys, walaupun batu sebesar ini. Ini saya nggak bakal kuat angkat ini tangan satu, hanya ngangkat saja nggak kuat. Kok malah mencotot. Iya, ini dari badar besi hitam. Daripada ya, tadinya ini kan mau dibikin akik nggak tembus. Eksklusivitasnya hanya hitam.
Nah, kalau butter besi hitam kan kurang menjual. Kita buat lagi seperti ini. Tempat cuci tangan dari butter besi hitam. Dan ternyata ini fungsinya akan lebih baik lagi. Berhubung sekarang sedang musim bunga, nah ini akan dijadikan sebuah pot, sebuah bonsai istimewa. Potnya memanjang seperti ini akan dijadikan sebuah pot bonsai kelas kontes, guys. Nah, ternyata ada fungsi lain ya sebenarnya, selain untuk buat wastafel. Itulah kecerdikan-kecerdikan anak-anak bangsa. Ada gajah selalu yang diproses, ada gajah suatu barang yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Saya ingin perkenalkan kristal-kristal khas dari kabupaten kami, yang jelas hanya ada di Master Golden Jack. Nah, itu kita lihat ini. Mungkin dari semua itu hampir seragam model-modelnya ya guys, hampir seragam. Ini contohnya batu setebal ini, kurang lebih tebalnya antara 3 cm. Nanti kita akan tes senter tembus ya. Seger. Nah ini guys, ini ketebalan 3 cm. Oke, kita lari ke sini, ketebalan 5 cm masih tembus karena benar-benar ini batu kristal. Nggak tahu ya, dulu-dulunya ini sebuah apa ya. Yang jelas dalam tanah sudah membentuk seperti ini, sudah membentuk suatu bidang, di mana bidang itu membentuk suatu piramid-piramid, ya, kecil-kecil, dan seakan-akan ini tumbuhan, guys. Nah, itu besar, kecil-kecil. Ini juga, ini, seger. Ini juga, dan hanya ada di Master Golden Channel. Yang lain pasti akan ikut-ikutan. Mantap, ya itulah gimana. aduh, ini seger-seger, woyo, seger pol guys. Ini kayak gini, ini udah jadi suatu produk, karena produk ini tidak muluk-muluk ataupun dibuat cincin atau liontin, ini sangat bisa sekali karena ini ketembusannya istimewa. Tapi kalau udah bentuk seperti ini tidak perlu diwarnain lagi, tidak perlu dibuat apa ya, dibuat lebih ciamik lagi, karena ini sudah ciamik, tidak perlu di clear lagi. Ini sudah dicuci melingnya kayak gini, kayak dilapisin minyak, dan itu ketika dipegang aja ini tidak basah ataupun tidak berair, sehingga memang benar-benar gimana ya, enak dipakai. Ini fungsinya kayak gini aja, bisa dimasukkan di sebuah akuarium, bisa juga ditaruh saja di meja seperti ini, itu akan menjadi pemandangan. Dan saya sarankan, nah, selain display seperti ini aja, ini bisa dikasih lampu, guys, belakangnya, guys. Ini biar berdiri dulu. Nah, lampunya ini center, posisi center ini udah redup ya. Ini dikasih lampu seperti ini. Ini kelihatannya tembusnya istimewa sekali. Kalau malam ini tembus, biar sampai sini. Ini sampai sini tembus ini. Yu, sampai sini ini tembus. Nah, ini kalau malam indah sekali. Ini adalah batu kristal. Nah, seperti ini. Ini kecil-kecil. Nah, ini bening, jenis kristal bening. Nah, ini juga kita lihat dari dekat. Wah, malah digerumut semut, guys. Opo iki? Wih, ini bukan gula batu ya, tapi digerumut semut. Serius. Ini batu alam. Ini bukan gula batu, tapi digerumut semut. Ada apakah ini? Ataukah ini sebuah mustika? Saya nggak tahu dan saya nggak bisa menjelaskan. Nyatanya ini digerumut semut, guys. Ini udah bersih. Saya bilang udah bersih ini konturnya. Benar-benar sedimennya ini indah sekali. Ini hasil karya alam dan salah satu bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena manusia hidup pasti memiliki Tuhan. Mantap sekali. Nah, dan saya pernah dengar untuk kristal itu ada penikmatnya tersendiri, guys. Jadi untuk batu-batu kristal itu ada komunitasnya dan ada penikmatnya, dan digunakan sebagai sarana meditasi. Entah itu asalnya dari mana, tapi seperti itu kenyataannya. Kita lihat juga kristalnya. Iya, tapi sayang, beribu sayang, batu-batu ini sudah menjadi milik sahabat MG Nandi sana. Karena banyak hal-hal yang nggak saya posting itu selalu mengalir dari belakang atau lewat kontak pribadi saya, WhatsApp saya, seperti itu. Jadi banyak hal, terutama tentang perbatuan, yang memang benar berjalan itu berjalan di belakang atau berjalan di bawah tanah atau seperti itu ya. Tidak semua tereksplos, guys. Tapi ini benar-benar sungguh sangat istimewa.
Wujuh, wujuh, wujuh. Bagi Anda yang butuh hiasan kristal seperti ini, bisa hubungin WA saya yang ada di deskripsi. Tahu kolom deskripsi kan? Itu bisa dihubungin dengan langsung berhubungan dengan saya. Karena WA saya itu hanya satu, guys. Mohon maaf. Jadi kalau ada WA saya, selain yang dulu pernah saya posting karena kehilangan HP, sekarang HP-nya sudah kembali, jadi WA saya tetap kembali. Itu hanya satu, dan insya Allah langsung berhubungan dengan saya. Nggak perlu ragu kalau WA-nya yang ada di kolom deskripsi. Tapi untuk orang lain yang mengaku-ngaku itu banyak sekali kejadian ya seperti itu. Tapi saya harap lihat lagi WA saya di kolom deskripsi channel saya Master Golden. Kali ini panas-panas gementar kayak gini. Ini waktunya yang tepat untuk bolang. Bolang batuan khas Nusantara dan untuk menjelajah dunia. Dan setelah itu, ya, setelah itu malah 25 karung, masih butuh sekitar 2 karung lagi. 26, 27, 28 karung, antara 28 karung. Woyo woyo, ini targetnya hanya 22 karung ternyata. Mantap jos sekali itu. Nah, besok mau dimuat ya. Kita cari bahan lagi, yang semangat cari bahan lagi buat nyari makan anak istri. Besok tahun barunya giveaway-nya apa ya, guys? Pitik lehor buat bakar-bakaran tapi kirimnya susah ya, atau entok. Giveaway-nya entok tapi juga kirimnya susah. Nah, ini kita juga bingung. Atau kita mau giveaway barang kristal seperti itu biar sahabat MG juga bisa merasakan, tidak harus beli. Saya masih punya. Iya, masih punya. Dan mungkin tidak terlalu besar. Saya akan bagilah sedikit, 1-2 atau beberapa dengan campuran yang lain mungkin, guys, bahan-bahan yang lain. Maka dari itu tonton terus channel saya Master Golden. Karena ya syukuran lah, guys, wis payu atune. Oke, mantap jos sekali. Terang benderang, mantap jos. Kita lanjutkan hari ini. Setelah ini saya bolang, benar-benar bolang karena saya udah gatel sekali. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woyo woyo, kita harus kumpulkan batu lagi sebanyak-banyaknya, batu-batu indah lagi agar lahan ini terkumpul lagi. Yuk, mantap cuy.